Oke guys, kembali lagi dengan gue Joe di channel Ovi Gaming Official guys ya. Nah oke, jadi di video kali ini gue bakal buat konten sesuai yang di thumbnail guys ya. Dan sorry banget kalau gue baru nongol ya guys ya. Ya gue udah berapa lama yang gak nongol guys ya. Sebulan kali guys ya. Mana gue tau. Dan buat kalian yang udah subscribe channel gue, maaf banget ya kalau gue ngecewain yang gue udah lama nggak nongol ya kan ini guys ya. Tapi kalau ada yang nanya, bang kemana aja bang, bang kemana aja bang? Ya inilah gue di sini guys ya. Ketemu lagi guys dan gue bakal jelasin nggak ngapa ya. Ah tapi bumbu waktu aja guys. Oke, jadi di sini gue bakal buat konten aplikasi pengubah DPI guys. Nah ini jadi ini adalah kelanjutan dari video gue sebelumnya guys ya. Untuk kalian belum tahu video gue sebelumnya itu, kalian bisa cek di video gue sebelumnya ada nih guys ya. Nah buat kalian juga ini alasan juga guys ya, kalau kalian juga yang nggak mau pakai script atau kalian yang nggak mau update Android kalian ya, ini Android guys ya, bukan MIUI guys, gue tegasin. Baik buat yang komen, bang MIUI ya bang, MIUI 10 tapi nggak bisa bang. Android guys, Android sama MIUI beda guys ya. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi langsung kita ke kontennya guys ya. Oke guys, buat kalian yang baru mampir ke channel gue, alangkah baiknya kalian jangan lupa subscribe channel gue guys ya. Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya guys ya. Dan juga kalian bisa bantu gue dengan like video ini guys ya. Dan juga sekarang gue sedang lagi menuju ke 1000 subscriber guys ya. Kalian subscribe dan like itu bisa membantu gue membuat konten-konten yang menarik buat kalian guys ya. Oke, jadi langsung aja kita ke konten. Oke, jadi di sini gue udah nyediain aplikasinya ya guys ya, yaitu bernama Most Conversion ya guys ya. Jadi ini juga membantu kalian mengubah DPI kalian ya guys ya. Nah jadi buat kalian yang HP-nya nggak support sama DPI, kalian bisa gunakan aplikasinya guys ya. Tapi ini aplikasi pihak ketiga guys ya, jadi itu gak bakal kebanet karena ini gak GFX gitu lah guys ya. Jadi ini 100% aman guys, no ban dan no root guys. Oke, jadi kalian bisa download aplikasi Most Conversion ini di link deskripsi di bawah guys ya. Kalian bisa klik aja dan kalian bisa satu kali download guys. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi langsung aja kita buka aplikasi Most Conversion ya guys ya. Nah, oke, jadi kalau udah kayak gini, kalian bisa klik tombol garis 3 di sini guys ya. Di sini, kiri sini, kita klik. Lalu kita klik DPI guys, DPI ya. Jadi untuk di sini kalian pilih aja mau berapa sensitivitinya guys. Kalau bisa kalian ganti ke 10.000 ya guys ya. Kayak gue gini ya. 10.000. Ini kita hapus aja. Nah, oke guys, kalau udah kayak gini kalian klik strip 3 yang pojok kiri kanan pojok kiri paling atas ya guys ya. Kalian klik. Lalu kalian klik DPI guys, DPI ya. Nih, paling atas ini guys. Oke. Kalau udah kalian tinggal masukin DPI-nya aja ya. Kalau gua masukin yang NIO DPI-nya tuh gua mau naikin 15.000 ya guys ya. Nah, jadi untuk current DPI-nya kalian gak usah ganti. Nah, kalau misalnya kalian current sensitivity-nya 10 kayak gini ya. Nah, kayak gini misalnya guys ya. Nah, kalian langsung ganti aja guys. Kalian tambahin 0 jadi 100. Soalnya kan current sensitivity itu maksudnya tuh sensitivity yang dipakai gitu lah ya, contohnya ya. Kalau misalnya kalian udah 100 tapi nggak licin ya, kalian jadiin 100,0 ya. Lalu kalian DP-nya kalian kasih ke set 10.000 dan di DP-nya gue saranin ya, ini menurut gua, kalau kalian nggak suka selera kalian aja guys. Oke, kalau udah kalian convert aja guys ya. Nah, kalau misalnya hasilnya 66,6004 guys ya, kalian ganti aja, ganti yang terserah kalian sih. Kalau misalnya mau di convert yang lebih luas lagi ya, kalau gue ini ada dua opsi ya, kalau gue menggunakan 15.000 dan 10.000. Nah jadi ini sensitivity-nya tuh 150. Nah jadi kan sensitivity di Free Fire itu kan mentoknya 100 ya guys ya. Nah di sini jadi kita bisa lebihin gitu, jadi 150 DPI kita kan dia ya, maksudnya di Free Fire itu kan sensitivity-nya 100 kan ya guys ya, mentoknya. Kalau di sini kita mendapatkan sensitivity-nya ditambah 50, jadi 150. Oke, kalau di convert kayak gini guys, kalian klik titik 3 pojok kanan atas sini ya guys ya. Kalau kalian klik setting guys. Nah, kalau kalian pilih gamenya aja guys ya. Usahanya buat kalian yang HP-nya kentang ya, atau HP-nya yang gembel gitulah, kalian pilih yang lowest ini ya guys ya, Garena Free Fire Mobile Wii Octopus lowest ya. Lowest. Jadi kalau untuk HP kalian yang udah mid itu ya, kayak misalnya yang RAM-nya 3 GB
Kalau misalnya RAM-nya udah 3 GB atau penyimpanannya 32 GB, lumayan kencang lah kan, pilih limit ya. Limit nih. Kalau gua karena ini HP kentang ya, kita pilih kentang, jadi gua ini aja guys. Oke, jadi kalau udah kayak gini, kalian ukuran CCTV-nya udah benar, ukuran DP-nya juga udah benar, dan ukuran VOV-nya, FOV-nya ini penting banget guys, kalian jangan diganti ya. Jadi set aja ini kayak yang dari bawaannya, defaultnya. Lalu kalian langsung aja keluar dan kalian mainin game Free Fire-nya guys ya. Mungkin sampai sini aja ya guys ya. Intinya kalau kalian nggak bisa ganti DP di HP kalian, kalian bisa pakai aplikasi ini ya guys ya. Dan walaupun aplikasi ini pihak ketiga, percaya deh kalau 100% aman lah guys ya, anti benar anti suspend gitu guys ya. Karena ini beda buat ya guys ya sama GFX ya guys ya. Karena GFX kan sekuat apa pick file, makanya lu pada kebedaan masa. Oke, jadi nyampe sini aja ya guys ya pada video kali ini. Mohon maaf banget kalau ada salah kata, dan juga mohon maaf banget kalau gua sebulan ini jarang upload guys ya. Dan juga jangan lupa kalian ya, buat yang masih bingung sama penjelasan aneh buat tadi, kalian bisa tanyain di kolom komentar bawah guys ya. Dan juga jangan lupa like video ini ya guys ya. Nah, dan thanks yang udah nonton channel gua selama ini ya guys ya. Gua Jogo Wigaming, sampai jumpa, dadah.